ada foto kakek. Bapak. Kamu dapat di mana, Ruri? Hah? Kamu dapat di mana, Nak? Alhamdulillah. Kita bisa cari Bapak. Iya. Bapak. Ma! Kakek! Ma! Pa, ini kakek! Ya Allah, Pak. Nomornya 0812. Alamatnya juga. Catat. Nggak ada pulpen. Aduh, ya udah. Ya paling aja. Lagi mikirin apa? Lagi mikirin anak-anak, Pak. Percuma kita punya semua ini, tapi tanpa anak-anak. Tapi anak-anak kita kan sudah menelantarkan kita, Bu. Biar aja, Bu. Mereka pasti akan mandiri dan akan bangkit lagi. Tapi kan mereka anak-anak kita, Pak. Terus kita mau ngapain, Bu? Pak, kalau kita ketemu anak-anak, ini semua ibu akan berikan ke anak-anak. Bapak kan sudah cukup banyak uang. Enggak, Bu. Mereka tidak peduli lagi sekarang dengan kita. Pak, kita ini orang tua, Pak. Bapak tega melihat anak-anak dan cucu terlantar, kelaparan. Baik, Bu. Semua harta kita akan Bapak serahkan kepada anak-anak dan cucu kita. Biar bagaimanapun, mereka darah-darah daging kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Oh, jadi kalian ini putranya Pak Aswen, dok? Iya, Pak. Ah, ini kartu namanya Pak Aswen. Kalian bisa hubungi ke nomor ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Iya, ya. Kartu nama Bapak sama alamatnya. Wah, kita bisa nemuin Bapak lagi, Mas. Lagi. Nanti kita bisa ketemu kakek. Iya. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Pak. Kasih, Bu. Bapak ganteng. Masih pantas pakai dasi. Ibu. Aduh, Pak. Bu. Pak. Ibu kenapa, Bu? Kepala Ibu. Bu. 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 Ibu. Ibu. Bu, kenapa, Bu? Ibu. Salam untuk anak-anak. Bu. Ibu.
Ibu mencintai anak. Ibu. Innalillahi. Subhanallah, kesabaran dari Ibu Ambar beserta suaminya yang sabar menghadapi kedzaliman dari anak-anaknya, mau memaafkan kesalahan anak-anaknya. Ini perlu kita jadikan teladan. Ini perlu kita ambil sebagai pembelajaran, perlu kita contoh. Sebab apa? Sering Umi bilang, untuk masuk ke dalam surganya Allah itu kita harus punya tiket. Tiket yang pertama kita harus punya iman. Tiket yang kedua yaitu amal soleh. Nah, sabar itu juga bagian daripada amal soleh. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, innalladzina, sesungguhnya orang banyak amanu, yang punya iman. Nah, pertama tiketnya iman. Wa amilus solihat, yang kedua yaitu punya amal soleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka Allah siapkan surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Dan insya Allah Ibu Ambar beserta suaminya, dia tergolong wanita yang dirindukan oleh surga. Amin ya robbal alamin. Terimalah arwahnya di sisimu ya Allah. Maafin Vicky, Bu.